Halo semuanya, kembali lagi di YouTube kami, Kemas Family Channel. Video kali ini kita akan camping di daerah Puncak 2 Bogor, tepatnya di Tiris Pisan Village di Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Suasana camping kali ini agak sedikit berbeda karena kita camping di bulan puasa Ramadan. Dan yang lebih spesialnya lagi, selama bulan suci Ramadan, Tiris Pisan Village mengadakan diskon 20%.
Di sepanjang jalan ini juga ditemukan beberapa titik Pertamina Mini.
Kita dipandu sama staffnya untuk menuju spot reservasi kita. Itu kolam renangnya. Ini buat jogging. Ini ada toko. Kita perlu di toilet.
pompa kasurnya, guys. Kasurnya masih manual tapi pompanya ya sambil ngabuburit deh. Kamunya jangan indikin. Dia jangan kebalik, kasurnya miring ke sana. Panjang yang panjang mana? Nah. Semangat. Cayo. Mompa. Emang pelan. Agak dipojokin ke sana aja. Thank you.
lagi guys. Kita mau jalan-jalan. Sekarang jam berapa sih? Sekarang jam 8:26. Jadi setiap pagi toiletnya dibersihin sama penjaga di sini. Jadi toiletnya selalu bersih. Kenapa? Itu musola. Toilet wanita ternyata. Emang tapi di sini kan sih. Parah lu. Soalnya lampunya mati semalam. Toilet pria. Ini bang. Ya. Oke. No, kencing dulu. Nggak mau singrek. Oh enggak. Nah kalau yang ini untuk area grup. Di tengahnya ada tempat api unggun. Ada yang kami sana juga. Ini ada minimarket. Jadi kalau kalian butuh sesuatu, bisa beli di sini. Kita nggak bawa duit. Ini bisa juga buat camping guys. Tapi nggak tahu di mana colokan listriknya. Sini dekat dengan kolam renang, enak. Kalau buat anak-anak di sini enak nih. Tapi ini non camper van. Ini ada sungai buatannya. Mungkin ada ya di mana, nggak tahu colokan listriknya. Atau narik kabel. Kita naik ke atas. Dingin ya, Pi? Nah, ini area kolam renang. Ada yang kecil, ada yang besar. Atau ini dalamnya mungkin sekitar 1 meteran kali ya. Sekitar 1 meter. Sini. Ini view-nya cakep banget. View-nya ke sana kalau nggak ada kabut. View-nya itu adalah bukit-bukit. Nah, harusnya di sini mungkin banyak tempat duduk. Tapi lagi nggak dipasang selama Ramadan. Di sana ada tenda dom untuk villa menginap. Coba Pi, goyangin. Ayo lah, coba Pi.
Iya. Dingin. Gak terlalu dingin tapi. Area camping ground. Grup atau unggunnya jadi nyalain kering. Lebih tinggi lagi. Iya. Di sini berarti lebih tinggi. Cuman nggak tahu di sini gimana. Ada villa-villa, itu juga disewa semua. Nanti aku sematkan menunya. Kalian bisa tanya. Ada lapangan basket. Bisa untuk main futsal juga. Coba ke situ, bisa. Hah? Situ bisa. Sini. Ya. Kalau di villa-villa udah ada kamar mandinya masing-masing. Jembatannya belum jadi. Lapangannya belum jadi juga. Iya, belum ada tiang-tiangnya ya. Tempat itu juga udah jadi. Oh, proses pembangunan banyak. Ada masjid. Masjid di luar itu. Masjid luar. Enggak. Di luar area. Itu tiris pisan. Itu kan ada jalan. Oh iya. Jadi itu di luar. Itu villa itu juga masih tiris pisan. Itu ada pagar kecil, jadi parkir mobilnya bisa di depan pagar situ. Masjid ini kayaknya masjid ini. Terus kita kemana lagi? Ke bawah? Ke bawah. Kalau yang villa ada water heaternya guys, itu ada gasnya. Jadi kalian tidak khawatir dinginan. Kita kalau di camping ground dinginan, mandinya karena juga ada water heaternya. Jadi mungkin lapangannya bisa dipakai untuk apa? Parkir mobil. Oh, parkir mobil yang buat villa. Villa-villa. Jadi parkir buat aksi sekarang. Sini juga bisa nih guys, ada listrik di sana, dekat sama musala. Tapi asli. Hah? Itu asli sungai. Aliran sungai. Oh, ini ada toilet juga nih. Jauh. Itu luar kapalnya. Oh iya, itu. Itu ada. Gak ada ya? Di sini ada. Di
masih proses pembangunan. Masih banyak proses pembangunan. Kalau dari yang persen yang nomor 1 di sini lebih dekat. Guys, jadi kalau sama dulu bisa kalau ada kumpul-kumpul di sini. Ini juga ada parkir untuk villa 1 sama villa 2. Kayaknya di sini masih ada mau perluasan nih, tapi iya benar. Itu kalau nggak ada kabut guys, itu tuh ada bukit-bukit gitu. Cuman karena tertutup kabut, jadinya nggak kelihatan. Ini mungkin belum diperluas, di extend karena. Belum di-expand karena ini apa, masih sawah, masih zona hijau, jadi masih harus ditanamin, gak boleh dibangun. Ini apa? Hah? Ini apa? Sana enggak? Itu pasir. Itu di sini bisa di pinggiran guys. Ya. Pohon durian. Oh iya, pohon durian. Kesana enggak? Nah ini ada colokan listriknya. Iya, ini colokan listrik. Ya, ini bisa ini tempat camping juga. Parkirnya di atas itu ke sini nih. Cuma belum lihat. Namanya tadi resto dan kafe. Cuman selama Ramadan kafenya tutup. Tapi bisa kalau mau duduk aja. Numpang makan di sini boleh. Baik, bisa. Kursinya bagus tadi. Ini jati. Iya. Ini jati. Jati ini. Oh, ini enak banget nih. Oh, sayang tutup. Tuh, kursinya enak nih. Mau ngopi. Cuman sayang tutup, masih puasa. Sayang masih puasa. Enak adem. Walaupun ada matahari tetap adem guys di sini. Soalnya apa? Di sini kayaknya udah di atas. Terus itu ada gazebo nih. Nih sini ada gazebo nih, bisa tempat nongkrong juga. Tolong. Ke kafenya nih sibunya nih. Ini kalau fasilitasnya udah jadi semua ini cakep, bagus semua. Belum jadi aja ini. Nih restonya, cuman ya di bulan puasa sementara ditutup jualan. Jualannya warung-warung
sekali. Ini adalah parkiran. Iya benar, ini parkiran guys. Nah itu tempat satpamnya kali, penjaga parkir, penjaga karcis. Benar ini tempat parkir, mobil-mobil gede, mobil-mobil semua bisa di sini, kecil. Ternyata luas ya parkirnya. Kalian yang mau main ke sini datang aja. Nanti aku tulis nomor teleponnya di kolom deskripsi. Ini tempat duduknya guys. Musola. Ini musolanya. Musolanya luas. Wih. Apa? Ini batas suci guys. Nah jadi sendalnya ditaruh sini, jangan ke dalam. Nih batas suci. Kita udah mau pulang. Ini kita jemur-jemurin dulu karena sekarang hujan. Hujan gede. Jadi biar gak lembab. Sebagian udah kita masukin barangnya ke mobil. Ini kita mau bongkar tenda. Segitu dulu video dari kita. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ke teman kamu yang banyak. Sampai jumpa. Dadah.